Polisi menemukan DNA tak dikenal di bawah jenazah Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu saat masih berada di mobil Alphard. Adapun jenazah kedua korban berada di mobil tersebut selesai dibersihkan oleh pelaku. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, DNA itu milik Mr. X. Saat ini penyidik masih mendalami soal penemuan DNA berbentuk darah tersebut. Surawan mengatakan dari sejumlah orang yang diperiksa belum memiliki kecocokan. Disinggung terkait dugaan adanya pelaku lain yang melakukan eksekusi selain 5 tersangka, Surawan berujar pihaknya belum menduganya. Adapun Polda Jabar menggelar proses prarekonstruksi pada hari ini di TKP. Rencananya akan ada 80 adegan yang diperagakan dan kemungkinan bisa bertambah. Proses prarekonstruksi ini untuk memperlihatkan rangkaian peristiwa pembunuhan yang dimulai dari tersangka Danu yang bertemu dengan Yosef. Lur, air nggih buka pintu lur. Lur. Di kepon kali mana? Ini siapa? Oh iya, izin kayaknya. Ya siap. Itu aja. Itu. Gantinya dua berarti. Iya dua ya. Pemeran penggantinya iya kan si Abi gitu. Iya. Mimin ya ayo. Mimin aja. Ah ya tadi MM. Ini Mimin. Ayo dia. Semua pelaku. Ayo diperan. Dan apa posisi mana jadinya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.